Hello guys, welcome back to my YouTube channel Reng Garesek. Nah, pada video kali ini saya akan mengajarkan kalian tentang cara mendownload video yang ada di YouTube kita masukkan ke dalam galeri HP kita. Nah, mungkin ada dari kalian yang terbatas masalah kuota HP kalian ya. Jadi kalian bisa datang ke Warkop atau ke WiFi terdekat kalian. Kemudian kalian download videonya dan kalian masukkan ke dalam HP kalian. Kemudian saat kalian sudah di rumah, kalian bisa mengeplay atau memutar video yang kalian download tadi. Jadi lebih hemat kuota kan? Untuk lebih jelasnya kalian lihat saja tutorial yang saya berikan berikut ini. Karena kali ini saya akan memberikan tutorialnya dengan cukup jelas ya. Jadi simak saja video saya sampai akhir, jangan di skip agar kalian mengerti cara-caranya. Oke ya, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke guys, jadi kali ini langsung saja kita ke tutorialnya ya, cara mendownload video YouTube masuk ke dalam galeri HP kita. Nah, untuk cara yang pertama kalian harus masuk terlebih dahulu ke aplikasi YouTube yang ada di HP kalian. Setelah masuk ke dalam aplikasi YouTube-nya, silakan kalian pilih video apa yang ingin kalian download ya. Di sini akan saya contohkan video ini ya. Nah, setelah kalian sudah menemukan videonya, matikan terlebih dahulu karena nanti terkena copyright ya. Nah, setelah kalian menemukan videonya, kalian klik bagikan itu ya. Kemudian kalian pilih salin link. Oke, sekarang kalian keluar dari aplikasi YouTube-nya dan kalian masuk ke browser di HP kalian. Kemudian di kolom pencarian kalian tuliskan saja save from .net seperti ini ya. Kemudian kalian cari. Oke, seperti ini, kita klik continue ya. Nah, setelah seperti ini kalian masukkan URL itu dan kalian paste atau tempel link yang kalian copy di aplikasi YouTube tadi, maka akan secara otomatis kita bisa mengunduhnya ya. Di sini ada pilihan video yang resolusi video ya, kita pilih yang berapa. Untuk lebih kualitas lebih bagus kita pilih yang 720p atau HD ya. Nah, maka secara otomatis kita akan langsung mendownload videonya ya. Kita lihat detailnya seperti ini, kita tunggu sampai downloadnya selesai. Nah, oke ya, sebentar lagi tinggal 1 MB lagi sudah selesai. Oke, sekarang video sudah terdownload ya. Sekarang coba kita keluar dan kita cek ke dalam galeri video di HP kita. Dan videonya sudah terdownload ya. Seperti ini ya. Jadi kalian bisa melihat atau menonton videonya kapanpun kalian mau tanpa menghabiskan kuota. Oke guys, saya rasa kalian cukup mengerti ya cara download video yang ada di YouTube masuk ke dalam galeri HP kalian. Oke, sampai sini saja video kali ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Oke, see you in the next video.